Umi tapi udah mengajukan gugatan. Umi kalau belum tahu mohon maaf, tepatnya kapan sih ini secara agama? Secara agama itu hari empat Agustus ya? 4 Agustus malam. Itu kan sudah sebulan, sudah sebulan baru mengajukan gugatan. Iya. Berarti memang sudah pisah panjang, sudah ya, sudah sebulan. Gitu. Sebelum adanya talak, Umi sebelum adanya talak itu mungkin Cesar sendiri sudah keluar dari rumah atau bagaimana? Belum itu masih di rumah, keluarnya setelah talak. Umi apakah dalam waktu jarak sebulan dari Agustus sampai September ini juga ada secara kekeluargaan atau benih-benih buat Umi? Sudah berusaha maksimal, mungkin memang ini sepertinya menjadi jalan yang terbaik buat saya dan saya sendiri. Tapi sebulan ini komunikasi sama saya sendiri karena kan ngapain sih? Alhamdulillah sudah baik ya, awalnya masih susah tapi alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah ikutin kiriman video anak. Yang membuka diri pertama kali siapa nih? Sama-sama lah.